Hello. Hi guys, saya King. Selamat datang ke Luar Lita. Pelumba tunggal negara Hafiz Syahrin Abdullah berjaya menamatkan perlumbaan pertamanya musim ini di GP Doha semalam dengan meraih tempat ke-21. Walaupun menduduki tempat ke-21, Hafiz Syahrin merupakan pelumba terakhir yang melintasi garisan penamat kerana 7 pelumba gagal menamatkan perlumbaan disebabkan terjatuh atau mengalami masalah teknikal. Berdasarkan kenyataan yang dibuat oleh pengurus NTS RW Racing GP, Jarno Johnson, beliau nampaknya tidak begitu gembira dengan keputusan tersebut. Ini kerana selepas melakukan beberapa pelarasan ke atas motosikal semasa sesi memanaskan badan, mereka mengharapkan Hafiz Syahrin mampu bersaing untuk kedudukan 15 terbaik. Johnson berkata keputusan sesi memanaskan badan menunjukkan mereka telah berjaya meningkatkan prestasi motosikal Hafiz Syahrin di semua sektor di Lita Antarabangsa Losail. Masa pusingan terbaik cuma 1.4 saat di belakang pelumba terpantas dan itu memberikan kami perasaan baik untuk menghadapi perlumbaan. Semasa perlumbaan, Hafiz bermula dengan baik dan berjaya merapatkan jurang dengan pesaing kami. Menamatkan perlumbaan di tempat ke-21 bukanlah keputusan yang kami mahukan, tapi kami perlu belajar daripada dua perlumbaan ini dan kami akan membuat peningkatan di pusingan seterusnya di Portugal, katanya. Beliau mengucapkan terima kasih kepada semua ahli pasukan yang telah bekerja keras sepanjang 3 minggu di Qatar. Tempoh 3 minggu ini sangat tegang dan kami tidak sabar untuk berlumba di Portimao, katanya. Sementara itu, Hafiz Syahrin berkata perlumbaan GP Doha hari ini sukar baginya kerana ia seolah-olah perlumbaan pertamanya dengan motosikal NTS selepas gagal menamatkan perlumbaan GP Qatar minggu lalu. Tempat ke-21 bukanlah matlamat kami. Kami mahu meraih kedudukan lebih tinggi. Perubahan yang dibuat semasa sesi memanaskan badan berjaya meningkatkan pengendalian motosikal, katanya. Menurut Hafiz Syahrin, mereka berharap dapat mencapai sasaran menempatkan diri dalam kelompok 15 terbaik dalam perlumbaan di Portimao pada 18 April ini. Dengan motivasi yang ada pada pasukan dan diri saya, sasaran itu pasti boleh dicapai, katanya. Hafiz turut mengucapkan terima kasih kepada pasukan atas kerja keras mereka dan kepada peminat atas sokongan yang diberikan. Di sini juga saya ada buat infografik perbandingan prestasi NTS di Qatar pada tahun ini dan juga tahun lalu. Berdasarkan data ini, saya rasa motosikal NTS RW Racing GP boleh bersaing dengan kelompok 10 atau 15 terbaik. Hafiz Syahrin perlu cepat menyesuaikan diri dengan motosikal dan meningkatkan keyakinan dirinya seperti yang kerap kali diulang oleh Johnson.